Logitech G213, sebuah keyboard dengan embel-embel gaming termurah dari Logitech yang bisa kalian temukan saat ini. Untuk harganya sendiri saat video ini dibuat ada di range harga Rp600.000. Tetapi tetap aja dengan harga segitu mungkin masih mahal untuk beberapa orang. Yang paling pertama yang ingin aku bahas adalah fitur yang buat aku sendiri nggak penting karena nggak nambah yang namanya performa saat sedang mengetik atau sedang main game, yaitu lampu LED yang sudah RGB dengan 16,8 juta warna yang bisa diatur langsung dari Logitech Gaming Software dengan beberapa efek seperti Fixed Color, Breathing, Color Cycle, Color Wave, dan Freestyle. Di software ini, kalian juga bisa ngatur function key, comments, dan makro, serta beberapa profile untuk pengaturan game kalian. Keyboard ini punya layout full size yang artinya ada numpad dan untuk aku sendiri kurang suka karena akan banyak makan space. Belum lagi ada sebuah armrest yang tidak bisa dilepas yang membuat keyboard ini menjadi lebih banyak makan space. Armrestnya ini juga sangat mengganggu karena aku sendiri nggak terbiasa dan membuat posisi tangan menjadi lebih tinggi. Sehingga waktu menekan keycaps jadi terasa lebih dalam dari biasanya. Tentu ini memperlambat gerakan dan mengharuskan adaptasi saat pertama kali memakainya. Satu lagi yang mungkin sedikit mengecewakan, keyboard ini tidak dibekali dengan mechanical switch. Melainkan hanya dilengkapi dengan mag dump yang bisa dibilang mekanismenya mirip-mirip dengan rubber dump. Punya fitur anti-ghosting dan responsivitas 2 mili detik yang Logitech klaim 4 kali lebih cepat dari keyboard biasa dan keyboard ini juga tahan air. Setelah mencoba kurang lebih 3 minggu, ternyata keyboard ini feel-nya nggak kalah dari mechanical keyboard. Feel-nya masih mirip-mirip dengan karakter Brown Switch, suara taktil, respons, dan akuransinya nggak kalah dengan mechanical switch. Berlanjut ke build quality, G213 ini punya kabel braided sepanjang 1,8 meter yang terlihat sangat solid. Keseluruhan bodinya pun didominasi oleh plastik yang sangat kokoh dan kelihatan mahal. Di bagian belakang kalian bisa menemukan tekstur garis-garis diagonal, rubber feet yang cukup panjang untuk grip, dan sepasang kaki-kaki untuk menambah tinggi dari keyboard ini. Fitur tambahan yang sangat aku suka dari keyboard ini adalah multimedia key-nya yang sangat lengkap. Sangat praktis untuk yang suka dengerin lagu saat lagi sambil bekerja atau mungkin sambil main game. And anyway, G213 ini bukan sebuah keyboard yang buruk dan feel-nya nggak kalah dengan keyboard mechanical. Andai saja Logitech mau membuang numpad dan armrest-nya, mungkin aku bakal bersedia untuk berpindah dan menjadikan G213 ini sebagai daily driver. Tentu dengan membuang numpad dan armrest-nya yang sangat mengganggu dan makan space ini bisa mengurangi biaya produksi dan membuat harga keyboard ini menjadi lebih terjangkau lagi. Karena untuk player game FPS tentu membutuhkan sebuah keyboard yang compact dan nggak banyak makan space, terutama pada saat melakukan flick shot. Serta buat aku sendiri lampu LED ini nggak penting sama sekali. Jadi mungkin ada baiknya nggak perlu ngikutin tren, dibuang aja, tekan biaya produksi dan keyboard ini bisa jadi lebih murah lagi. Aku jamin kalau ada G213 dengan versi seperti itu pasti akan jadi keyboard yang sangat laku di pasaran. Kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Aku Cuaks and keep it on the level.